ditemukan di daerah itu ya, di Kosambi ya. Teman dari P3S yang sudah bahwa ditemukan pada hari Selasa itu kemarin tanggal 9 Juni ya, dan 12-an oleh warga. Mungkin beberapa informasi dari media juga sudah ditemukan dari Kosambi itu. Temukan seorang gelandangan melahirkan dengan kondisi telanjang, sudah tidak pakai apa-apa, dengan ari-ari bayinya masih menempel seperti itu. Dengan hasil itu kita menerima laporan, dan kemudian teman-teman dari P3S Jakarta Barat langsung meluncur membantu tim, ya teman-teman dari polisi juga, pun dibawa ke rumah sakit. Dari rumah sakit pun diproses, yaitu bahwa memang ini setelah kita sidik, kita teliti, orang tua ibu apa orang tua bayi ini memang sudah pernah di sini, namanya Bu Wati ya, Wati, dan kondisinya memang kategori depresi ya, sama seperti tahun lalu 2018 itu, dan posisinya sama, dia melahirkan kembali tahun kalau nggak salah bulan September 2018 di Kolong Jembatan Tengkareng. Sekarang di daerah Kosambi, bahasanya di pelatar atau di kebun. Nah, kondisinya sekarang bayi ada di tempat kami dengan kondisi yang sehat, alhamdulillah sehat walafiat, kondisinya bagus. Sedangkan ibu kandungnya, Bu Wati, sedang kita bawa atau dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya memang secara mentalnya memang terganggu. Seperti itu. Sesuai prosedur, kalau kita memang panti kita adalah panti penampungan sementara, mungkinan sekitar 3 hari kita cek kondisinya dengan pegawai kita, dengan staf kita yang mungkin dibantu dengan perawat yang ada di kita. Nanti kita cek, kita koordinasi dengan panti PSH balita yang di Cipayung. Kemungkinan kita akan serahkan ke sana karena memang harus segera biar bisa dirawat atau di sana, karena memang khusus tempatnya di panti balita. Saya, dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak saya, maka saya tidak akan menuntut kepada instansi tersebut. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat tanpa ada. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!